Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bermain Final Fantasy 7 Remake ya. Oke, sebelum itu battle setting deh. Si baretnya mau gue ganti ke ini, L1X ganti ke Thunder. Untuk cure nanti deh, harusnya gue gak butuh cure sih. Darah gue cloudnya aja yang butuh cure ya. Nah gitu, jadi full darah curnya. Sate Shinra が送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイムはどうする？お前が決めろ。Kayak kita mau berapa menit guys? 20 menit lah ya. Paling sedikit tuh 20 menit sih. Gak usah 30 menit lah. Betul si tadi tuh si Cloud itu kayak pusing-pusing gitu ya, kayak ngelihat si apa Spirit gitu ya. Itu sebenarnya itu karena dia itu guys, si Cloud ini kan manusia eksperimen gitu. Jadi ada DNA-nya. Ya ada DNA dalam dirinya gitu yang terkait dengan si Sephiroth itu loh. Tandir kemana bodoh? Gua.
itu diledakin dong. Oke okay, oke okay, gua ngerti nih. Kita harus ngumpet guys ke tebing itu. Tuh. Ih, oh, udah ngindar loh. Ah, batal. Oke, gue butuh potion. Fokus teras. Udah ngehil lagi cok. Oh udah selesai. Oke mati juga ya guys ya bosnya. Gak kena laser ya, gak kena. Oh udah nyala bomnya. Tadi gak dinyalain ya bomnya ya. Untung aja gak dinyalain. Kalau dinyalain kita harus lawan bos ini kan lama tuh. Bakal agak ribet sih. Koreai, Kouroushou wa ano Sasori ni kureteru. Isoge, dashitsu da. Oke, lagi waktunya masih 20 menit nih. 19 menit 45, 44. Ayo. Di sini ada ini nih, ada kotak nih, ambil dulu. Recovery MP. Naik. Si Jesse ketimpa batu tuh. Ayo kita tolongin. あそこで合流だ。 JC を頼んだぞ。
っち。ここ行けばバレットと合流できるはず。出口はこっち、急いで。Cepat cepat cepat ikutin si Jesse. Nih Raja sambil dulu. Iya jangan berisik lu Jesse, ini gue mau cepet-cepet keluar juga. Yang penting lu cepet jalan. Ada ini gak sih? Oh ini kesan lagi ya? Heal dulu guys. Jadi kalau yang kayak gini nih kalian harus punisher dulu.
Gerakannya harus panik nanti biar ke counter gitu. Nggak ada apa-apa guys, udah keluar aja dari sini. Si Wes kayaknya udah nunggu di pintu keluar tuh, kan dia jagain pintu keluar. Si Sindra nembakin pabriknya sendiri ngapain anjir? Gak jelas tuh. Apa mau ngilangin barang bukti? Apa gimana sih? Aduh, meledak. Jatuh lagi. Oke, loncat. Meledak anjir. Ini satu kota mati lampu semua tuh. レシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。こっち漏電してるっすよ。気をつけて。なかなかいいと思う。鉄臭い、錆臭い、新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ？だ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ねえ、ラッチャスケ、サンブルドゥル。ウェッジ、まだ？もう少しっす。
あの辺りから出るのがいいっす。じゃあ爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよマリン。待ってろよシャワー。セット完了。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらはジンダカンパニー危機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け、oke, okay, kita bakal pulang guys kata dia. Oke, dapat botol eater. Katanya uangnya pas kita ada di rumah ya. Pas kita di rumah baru dikasih uangnya. で今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。Oke, ini tutorialnya guys. Jadi kalau kalian lihat di pedangnya Sikul itu ada hijau-hijau tuh, nah itu material guys. Jadi material itu bisa dipasang di pedang sama di aksesoris. Nah ini healing material, ada fire material, ada healing material, ada banyak sih. Jadi kalau semakin kalian kepake itu bakal ke upgrade gitu. Jadi misalkan kalian pakai material ke pedang nih, terus kalian make terus-terusan tuh, itu lama-lama itu bakal jadi cura, regen, curaga gitu. Jadi skillnya bakal makin banyak. Jadi istilah kata tuh naik level gitu. Jadi kalau materialnya yang dipakai makin lama tuh materialnya itu bakal naik level. Jadi bakal makin kuat. Vira, viraga, viraga, cura, curaga gitu. Nanti bakal banyak sih. Ada material yang bisa digabung gitu ya. Jadi combo. Tapi senjatanya itu harus
terkonek. Kalau misalnya nggak terkonek tuh, tapi gue nggak tahu lagi sih. Soalnya gue belum jauh sih mainnya. Kalau di PS1 sih materia tuh bisa dikombo gitu ke material-material lain. Cuma bisa combo dua materia, tapi di sini harus ada kayak selang-selang gitu. Kalau nggak ada selangnya itu nggak bisa dikombo gitu materia, nggak bisa dipakein jadi yang combo nggak bisa gitu. Gitu sih guys. Sekian dulu deh. Nih, let's just ambil dulu. Kayaknya bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sekitar sini gitu. Nih, pada bom-bom waktu udah skip aja lah ya, gak apa ya. Ntar disini ada chest nih. 3 boom. Nah ini Sephiroth nih. Jadi dia tuh bisa kebayangan Sephiroth kan ada DNA dari kemasukan ke dalam tubuhnya si Cloud ini. Karena Cloud ini kan manusia eksperimen dari Syndra gitu. Cuma setelah itu si Cloud itu gak pernah mau gabung sama Syndra lagi karena diincer. Makanya di pikiran si Cloud tuh ada si Sephiroth gitu. Jadi dulu tuh si Cloud itu kan gabung ke Syndra itu karena dia itu pengen kuat seperti temennya dan seperti Sephiroth. Cuma si Sephiroth ini jadi jahat gitu. Jahatnya tuh gara-gara dia tuh otaknya terpengaruh sama monster. Karena Sephiroth sama temennya si Cloud itu merupakan manusia eksperimen juga dari Syndra. Anta wa shinda. もちろん覚えていると思う。我々の大切な思い出だからな。さてクラウン、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず静かに
ゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！Nah, kebakaran kayak gitu tuh karena dulu si Sephiroth tuh ngebakar semua desanya gitu. Sephiroth jadi gila ngebakar semua desanya si Cloud. Gak terpengaruh sama monster gitu. Nama monsternya gue lupa, cuy. Makou ni chikazuki sugita na. Biasa sih monsternya yang disebutin si Sephiroth itu ya mama gitu, sebagai ibunya gitu. Ya emang kita gak bisa lewat sini, anjir. Dek, jangan nangis, Dek. Mama baik-baik aja. Gila, pabriknya hancur. Nah, sini ada chest, ambil dulu. Tuh dapat 3 potion. Uradori kara eki ni ikun nara, mazu wa kaidan orite, funsui hiroba wo mezashina. Oke, gue udah nyeludin untuk part ini ya. Thank you guys yang udah nonton. Kita lanjut lagi di part berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, komen aja guys. Nanti gue bakal bantu balas kok. Oke, kita save dulu deh. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.